Om Shanti dan selamat datang. Kami dari tim penyusun BK Sustenance di program True Connection. True Connection adalah kesempatan kita untuk mengeksplor tema kesucian dari 12 Agustus sampai 12 September melalui sesi Zoom 50 menit setiap hari. Setiap minggu ada tema yang berbeda dan juga pengalaman yang berbeda. Bertemu bab dada, bertemu dengan senior, dan bertemu dengan keluarga ilahi di seluruh dunia. Untuk membuat segalanya mudah, kami menyiapkan video pendek ini untuk menunjukkan langkah-langkah mengikuti program ini. Pertama-tama, luangkan waktu dan carilah tempat yang hening untuk menyimak program. Kita akan dapat banyak manfaat tanpa ada gangguan. Selanjutnya, periksalah koneksi internet. Periksa mikrofon, periksa earphone, speaker. Pastikan semua itu baik-baik saja. Untuk terhubung dengan sesi ini, pertama masuk ke website kami bkmeditation.online/trueconnection. Pastikan Anda masuk 5 menit sebelum program mulai. Jadi, kalian punya waktu lebih. Ketika sudah masuk ke website, ada dua cara mengikuti Zoom. Yang pertama, klik tombol biru, klik here to join. Ini akan otomatis membuat kita masuk ke program Zoom. Cara lain, buka aplikasi Zoom di ponsel atau komputer, masukkan meeting ID, lalu passcode yang akan ditampilkan dalam website. Setelah masuk, klik join with video atau join without video. Itu saja. Sekarang kita masuk ke program Zoom. Langkah selanjutnya adalah mengganti nama. Lakukan ini dengan klik tombol peserta participant di bawah layar. Anda akan melihat nama Anda muncul paling pertama di daftar participant. Gelakkan kursor mouse Anda pada itu dan ada opsi more. Klik dan pilihlah rename, opsi rename. Kemudian tulis dalam kotak tersebut nama Anda dan juga bahasa Anda. Contoh, Marisa, Spanish, nama dan bahasa. Ini sangat penting agar tim kami bisa membantu Anda masuk ke ruang diskusi yang tepat. Sesi akan dimulai dengan beberapa instruksi. Lalu ada ayat-ayat bab dada. Kemudian ada sharing dari regional koordinator tentang pengalaman mereka. Semua video ada dalam bahasa Inggris. Kalian bisa menonton terjemahannya di website kami. Setelah video, akan ada pertanyaan refleksi diri. Dan kita diberi 5 menit untuk merenungkan ini. Terjemahan dari pertanyaan akan ditampilkan dalam layar. Setelah perenungan, Anda akan diundang untuk mengikuti breakout room sesuai bahasa yang ada di nama Anda. Ruang diskusi ini bukan keharusan. Jika Anda memilih untuk ikut grup sharing, pastikan nyalakan mikrofon dan kamera dengan mengklik tombol unmute dan start video. Ini ada di sudut kiri bawah. Dalam breakout room akan ada 4 orang untuk berbagi pengalaman, wawasan mereka tentang
pertanyaan refleksi tadi. Ini juga adalah kesempatan bagus untuk bertemu keluarga global tanpa adanya batasan fisik. Ini seolah-olah kita ada di Maduban. Namun, jika Anda lebih suka hening dan tidak ikut ruang diskusi, itu juga bagus. Pilihlah tombol leave room. Jangan klik leave meeting ya, dan Anda akan kembali ke program utama. Ruang diskusi ini berdurasi 15 menit. Setelah itu, Anda otomatis kembali ke program awal untuk ikut dalam sesi Dristi. Tolonglah tetap nyalakan kamera dan pilih galeri view mode di kanan atas layar. Kita akan berbagi Dristi satu sama lain dengan pandangan suci dan penuh kasih, seperti Baba melihat setiap anak. Dan kita juga melihat satu sama lain demikian. Akhirnya, ada beberapa waktu untuk mencatat pengalaman dari sesi ini. Jika Anda tidak mau kelewatan, kami juga menyarankan untuk berbagi pengalaman dan tanggapan Anda di website kami. Ingatlah bahwa setiap sesi akan berulang setiap jam, dimulai dari jam 7 WIB, 8 WITA pagi, yang akan beroperasi 24 jam. Anda dapat ikut sesering mungkin. Bagi mereka yang tertarik, pertanyaan refleksi kedua akan ditampilkan setelah 12 jam. Jika Anda ingin tinggal dan mendengarkan sesi lagi, Anda perlu menunggu 10 menit. Tetapi jika Anda ingin meninggalkan sesi, klik tombol leave meeting. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami harap ini berguna dan membuat Anda semangat ikut serta dalam program True Connection. Kami berharap bertemu dengan Anda semua. Om Shanti. Dan terima kasih.